Oke teman-teman, balik lagi di channel aku Uzeming. Uzeming teman-teman ya. Balik lagi di channel yang membahas tentang portal-portal di Minecraft yang sebenarnya tidak ada menjadi ada di tangan Uzeming teman-teman. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat portal lagi sesuai dengan requestan kalian teman-teman. Oke. Jadi kali ini aku akan membuat suatu portal yang lagi booming atau yang lagi viral teman-teman ya. Jadi di sini kita akan membuat portal Poppy Pie Time Chapter 2 atau kita sebut dengan portalnya itu si Mommy Young Legs teman-teman. Long Legs teman-teman. Long Legs ya, dimana ini adalah karakter baru di chapter kedua di game Poppy Pie Time teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita deskripsikan tentang si Mommy Long Legs ini teman-teman ya. Oke, jadi Mommy Long Legs ini adalah sebuah boneka atau seekor boneka teman-teman ya, yang dimana boneka tersebut memiliki jiwa teman-teman ya. Dan aku nggak tahu Mommy Long Legs ini dia jahat atau baik teman-teman ya, karena aku belum nonton filmnya atau aku belum nonton gamenya teman-teman. Jadi jika kalian tahu karakter dari Mommy Long Legs, silahkan komen di video ini teman-teman ya. Nanti yang komentarnya betul atau bagus, nanti aku pasangkan pin teman-teman ya. Oke teman-teman, dan juga dia memiliki karakter tubuh seperti spider atau laba-laba teman-teman ya, dimana warnanya pink dan juga bentuk wajahnya itu seperti perempuan teman-teman ya, boneka perempuan, dan namun badannya itu adalah spider teman-teman. Jadi aku nggak tahu dia itu adalah sosok yang jahat atau baik teman-teman ya. Kalian yang tahu silahkan komen teman-teman. Oke, jadi penjelasan tentang Mommy Long Legs Poppy Pie Time Chapter 2 selesai teman-teman ya. Jadi jika kalian suka, jadi sebelum kita membuat portalnya, jadi saya ingatkan untuk video ini jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis, dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi terbaru dari video Uzeming teman-teman. Bantu channel ini sampai 1 juta subscriber dan kita akan meraih gold play button ya teman-teman. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita akan membuat portal Poppy Playtime Chapter 2 atau Mommy Long Legs teman-teman ya, bersama Uzeming. Jadi di sini kita mempunyai bahan utama untuk membuat portal ada obsidian dan finance steel, dan bahan tambahnya kita gunakan pink wall dan juga magenta wall teman-teman. Oke, jadi setelah itu kita akan buat di sini teman-teman ya, dengan ukuran 4x5 seperti biasa teman-teman ya. Oke, 3, 4, 5. Oke, setelah itu kita gunakan di sini magenta wall pojok-pojok teman-teman ya, dan di tengahnya kita gunakan pink wall. Oke, belakangnya kita buat juga seperti ini teman-teman ya. Oke, coba kita coba. Oke, jadi teman-teman ya, jadi inilah portalnya si Mommy Long Legs Poppy Playtime Chapter 2 teman-teman. Oke, jadi sebelum kita masuki portalnya, jadi saya ingatkan untuk video ini hanya hiburan semata dan jangan untuk ditiru teman-teman ya. Jika kalian meniru video ini, tentunya kalian akan masuk ke dalam nether dan berkata bahwa video ini hanyalah hoax teman-teman ya. Tapi di sini aku bertujuan hanya untuk menghibur kalian teman-teman ya. Oke, jadi nanti jika ada linknya, aku akan taruh link modnya di deskripsi. Jika tidak ada, mohon maaf, kalian bisa cari sendiri teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja kita akan memasuki portal Mommy Long Legs Poppy Playtime Chapter 2 bersama Uzeming teman-teman. Oke, kita akan masuk ya. 1, 2, dan 3. Oke teman-teman, kita sudah sampai di portalnya Mommy Long Legs teman-teman ya. Itu, wow, kita sampai di pabrik Poppy Playtime lagi teman-teman. Oke, dan kita akan coba memasuki pabriknya teman-teman ya. Apakah kita akan bertemu dengan si Mommy Long Legs ataukah tidak teman-teman ya. Oke, jadi kita akan coba nge-review mapnya dulu teman-teman ya. Oke, di sini. Oke, bisa ternyata ya.
pencet. Oke, nggak ada apa-apa di sini, teman-teman. Oke, kita akan coba keliling map dari Poppy Playtime Chapter 2 ini. Oke, di sini gelap juga, teman-teman, ya. Jadi di sini kita akan coba menggunakan potion, teman-teman, ya. Naik potion agar kelihatan jelas, ya. Karena gelap di sini, teman-teman. Oke, sudah terang, ya. Oke, setelah itu kita akan coba cari di manakah si Mommy Longlegs. Oke, di sana ada patung Hagiwagi, teman-teman, ya. Ini dia patung dari Hagiwagi, teman-teman. Oke, dia main di sini, ya, dalam ceritanya atau filmnya di sini. Oh, bisa dipukul dong, ya. Oke. Oh, itu dia, teman-teman. Ada Mommy Longlegs, teman-teman, ya. Wah, ini dia. Jadi kita lihat, teman-teman. Tapi kok dari belakang kita lihat perutnya bolong, teman-teman, ya. Oke, jadi kita lihat di sini dia kayak laba-laba, teman-teman. Tapi kakinya dua, ya. Tangannya dua juga. Tapi nggak tahu sih. Karena ini mod Minecraft, mungkin nggak terlalu sama. Jadi mohon maaf, teman-teman, ya. Nggak sama dari ekspektasi atau yang seperti di game, teman-teman. Oke, coba kita lihat. Oke, dia kemana ini? Oke, coba kita keliling dulu, teman-teman, ya. Kita akan coba nge-review mapnya dulu karena kita sudah bertemu dengan dia. Oke, sini ada jalan, ya. Staff apa itu? Staff only. Oke, hanya staff yang boleh ke sini, ya. Cuma ini bisa dikira kah? Oke, nggak ada apa-apa, ya. Oke, kalau misalnya nggak pakai neck potion pasti ini sangatlah gelap, teman-teman, ya. Oke. Apa itu? Ih. Ini ada Mommy Longlegs yang mati, teman-teman, ya. Apakah dia jatuh dari atas? Mati loh dia, teman-teman, ini, ya. Tapi bisa dipukul. Oke. Oke. Mommy Longlegs. Mommy Longlegs, kenapa kau? Mommy Longlegs. Mommy Longlegs. Panas, goblok. Panas. Shit, man. Ini dia. Perutnya bolong loh, teman-teman, ya. Kalian dari bawah perutnya bolong, ya. Oh shit, man. Oke, teman-teman. Oke, kita coba ini apa nih? Oke, kita akan coba keluar, teman-teman, ya. Kita keluar, ketemuin yang Mommy Longlegs yang masih hidup tadi, ya. Dan kita akan coba nge-spawn monster, apakah dia nyerang atau enggak. Coba kalau mandi, ya, di sana, ya. Aduh, nyangkut. Oke, itu dia, teman-teman, ya. Coba kita pasang dua spawn, ya. Yang pertama villager dan juga villager, teman-teman. Oke. Yang manakah dia serang, teman-teman, ya? Kalau oke, hilang deh. Oh, ini dia. Coba pertama villager, ya, teman-teman, ya. Oke, villager. Oke, dia nih nyerang, ya. Kalau villager nggak mau, teman-teman. Oke, dia dorong patungnya si Hagiwagi, teman-teman, ya. Oke, kita nggak bisa spawn sian, teman-teman, ya. Nggak bisa spawn villager kalau misal enderman. Oke, coba enderman kayak mana? Nggak mau juga, teman-teman. Bisa, teman-teman, ya. Terus coba kita pasang pillager. Pillager di sini. Oke, dia udah nyerang, teman-teman, ya. Jadi berarti si Anu ini Mommy Longlegs ini netral, ya. Oke, coba kita yang jadikan survival, teman-teman. Tapi kalau kita jadikan survival tentunya kita mati langsung di sini, ya. Oke, kita pertama spawn iron golem dulu agar melindungin, ya.
summon iron golem. Oke. Oke. Oke, jadi netral ya. Oke, pertama kita akan coba ambil bed dulu. Terus kita akan spawn di sini. Oke, net bed. Oke, sudah ya. Oke, jadi sudah dapat checkpoint dan kita akan coba jadikan survival, teman-teman ya. Coba dekatin si Mommy Long Legs, teman-teman ya. Ntar kita pukul dulu. Oke, nggak bisa. Oke, nggak bisa dipukul. Ini dia, teman-teman ya. Jadi aku dekatin dia nggak apa-apa, teman-teman ya. Tapi kok nggak tahu kalau misal kita pukul dia, apakah kita dikejar atau enggak? Coba. Aduh. Oke, nggak bisa kah? Coba kita pukul dari depan. Bisa, teman-teman. Bisa, tapi kita dikejar dong. Ya. Tapi kok lambat, teman-teman ya? Dia baik berarti, teman-teman ya. Dia udah nge-kill kita loh. Padahal sudah kita pukul loh, teman-teman ya. Nggak bisa juga kita pukul, teman-teman. Oh, ini belum jadi survival lah. Survival, teman-teman ya. Oke, cuma mukulnya kayak mana ini, nggak bisa, teman-teman. Intinya itu di mana untuk menjadikan agar dia kena pukul itu. Oke, ternyata benar, teman-teman ya. Kita mukul dia, kita dihajar sama dia ya. Gak bisa. Ya udahlah, kita balik sudah, teman-teman ya. Kita aja. Teman-teman, jadi kita sudah selesai dengan portal Mommy Long Legs, teman-teman ya. Yang dimana dia adalah karakter boneka laba-laba yang warnanya pink. Nggak tahu kepribadiannya di Minecraft ini baik sih, teman-teman ya, tapi nggak tahu kalau di game aslinya, teman-teman. Oke, jika kalian tahu silahkan aja komen di video ini, teman-teman ya. Oke, jadi jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe, dan jika kalian ingin request cara membuat portalnya silahkan komen di video ini sebanyak-banyaknya, teman-teman ya. Bagi kalian beruntung aku akan buatkan portalnya, teman-teman. Oke, jadi sampai jumpa di lain next video, teman-teman ya. Jadi saya Uzeming dan Mommy Long Legs, Poppy Playtime Chapter 2. See you and goodbye.